Oke, guys, ketemu lagi nih ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit lagi aja ya. Ini duo Brio ya. Duo Brio Gen 1. Ya, beda tahun ya. Beda mesin. Nah, ini udah GK5. Waduh, keren banget nih suaranya juga ya. Ini kenceng ya. Udah pasang apa aja, Kak? Baru dipasang dashtag. Dashtag ya? Dashtag aja sih. Oh, dashtag aja ya. Sama mesin aja ganti. Ini gantinya di BL Racing Team ya. Di ADD ya. Wah Haji Cecep ya. Waduh, itu juara aslina. Waduh, the best lah pokoknya mah. Waduh. Senior ya. Nanti betul, dia baik hati. Ah, pokoknya mah enak kalau sama Dede. Jadi nanti kalau mau langsung boleh mengenai mesin ya. Mesin-mesin mau diganti atau mau di-tune up atau mau apa, nanti langsung aja ke ADD ya. ADD BL ya. BL DD Racing Team ya. IG-nya BL Racing Team. Nah, itu dia udah rekomend nih, guys ya. Itu di Setia Budi ya, guys ya. Yuk, Kak, kita liatin apa aja nih. Nah, ini peleknya ya, Kak ya. Peleknya udah memakai 15 ya, bannya SX2 15 CE28 nih. CE28 ya? Iya, betul. Iya. Ori KW? KW. KW aja juga udah cukup, udah mantep, udah keren tuh. Ya. Pas gitu ya. Tapi bannya SX2 dong ya. Iya, betul. Waduh, the best-nya. The best. Aslina ini. Gitu ya. Kita lihat nih, ada karbonnya juga tuh. Nih. Spoon ya. Spoilernya juga. Kita lihat bawahnya juga. Ini knalpotnya di mana, Kak? Oh, BK ya. BK. Wah, Mas Bayan. Keren, guys. Yuk kita lihat dalemannya nih, guys. Eh. Dalemannya, waduh, joknya udah ganti lagi. Saya juga baru tahu nih. Joknya udah ganti lagi, Kak? Udah, Kak. Ini Kakak pakai jok apa, Kak? Oh, Recaro, Kak. Recaro. Nah ya, Recaro. Keren. Keren. Kalau kemarin mah kan racing ya Kakak Recaro, tuh. Apa ya kemarin? Nih, lihat nih balutannya juga udah pakai karbon ya. Karbonnya di Aeromotif Industri ya kalau ini ya. Sama yang di KJS juga ya di Om Reddy. Nih, udah bisa melihat bintang di langit nih, guys, tuh. Waduh. Udah ada sunroof, guys. Keren. Kak, ini pasang sunroof di mana, Kak, dulu teh, Kak? KJS. Oh, di KJS nih. Pasang sunroofnya di KJS ya. Biar bisa ngelihat bintang nih. Wih. Jok belakangnya udah dibalut sama kayak RS nih, Kak. Asli ini. Waduh. Ori RS nih. Stirnya juga. Waduh, udah enak lah. Kita cobain gas-gasnya. Steknya ya. Dulu mah bisa babeletakan, Kak? Bisa, Kak, yang berisik. Oh, berisik ya. Iya, berisik cina ya. Dulu mah bisa babeletakan. Ini dulu di iniin juga ya. Di Sigma ya. Gitu. Kita lihat mesinnya, guys ya. Yuk. Nih, mantap nih. Ini udah jarang dipakai ya. Tapi bersihnya kayaknya lumayan, Kak. Udah kakak mah tukang bebersih, Kak. Lumayan ya. Ini udah pakai ini ya. Stud bar. Ini mesinnya udah diganti mesin GK5 ya, guys ya. Jadi lumayan nih, kenceng ya. Nanti bisa buat balap lagi nya, Kak ya. Ah, urang balap lagi, Kak. Gitu ya. Urang drag-dragan we nya, anu lempeng jalur lurus ya, Kak ya. Nah, ini guys yang GK5-nya ya. Kalau standarnya GK5 itu di 120 PS ya, HP ya, gitu. Mungkin ini bisa naik lagi, mungkin bisa di angka 135-140-an, berarti kayaknya 145-an ya, Kak ya? Apanya? Ini horsepower-nya ya? Iya.
Nah, sekitar 145-an, jadi lumayan kenceng nih, Kak. Kenceng banget nih, guys. Ya. Ini di BL Racing Team nih. Di area DBL ya, guys. Nih kita ini mah hanya Brio RS ya. Tahun 2018 nih, guys. Ya. Cuman pakai velgnya 15 sudah diganti sama bannya 123 ya, Achilles ya. Gitu, guys. Kita lihat ke dalamnya, standar ya, standar aja. Kita dalemannya, mesinnya juga masih standar nih, guys. Kalau RS sih gitu. Ini kaki-kaki udah pakai per custom ya, guys ya, jadi cukup aja. Gak terlalu pendek, gak terlalu tinggi juga ya. Yang penting enak dipakai juga, enak dilihat ya. Simple aja, guys, gitu. Untuk Honda Brio-nya ya. Nah, itulah Honda Duo Brio ya. Gitu, dari generasi yang pertama ya, dari Brio Satya yang punya Kak Robi, dan di kita itu yang di saya yang RS ya. Brio RS nih, guys. Oke, jangan lupa di like and subscribe. Sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki ya. Salam ya otomotif, guys. Bersilaturahmi. Yuk, kalau mau di video digasin aja. Kita rame-rame, guys ya, untuk berbagi ya. Oke, guys. Deserted. So just find yourself a table and stop being an asshole.